Halo, selamat datang. Tebak nama negara dari emoji. Akan ada 10 soal dan kalian akan punya waktu 10 detik untuk menjawab setiap soalnya. Ayo kita mulai. Tebak negara dari emoji. Ada dua kisi-kisi yang kami berikan di sini. Kamu punya waktu 10 detik untuk memikirkannya. Jawabannya adalah kita punya K dan nada, jadi Kanada. Lanjut. Tebak negara dari emoji. Di sini akan ada 3 kisi-kisi yang kami berikan. Kira-kira apa negara yang dimaksud? Gampang kok ini. Kita punya huruf I, tali, dan A, artinya Italia. Tebak negara dari emoji. Nah, masih ada 3 kisi-kisi yang dimaksud di sini. Negara apa yang dimaksud? Kita punya huruf K, Oreo, dan Selatan, artinya Korea Selatan. Tebak negara dari emoji. Ayo, apa yang dimaksud? Kamu punya waktu 10 detik. Kita punya S, ton, dan juga ya, artinya Estonia. Lanjut. Tebak negara dari emoji. Ada 2 kisi-kisi yang kami berikan. Kamu punya waktu 10 detik. Yang dimaksud huruf R dan juga usia. Jadi jawabannya adalah Rusia. Lanjut. Tebak negara dari emoji. Masih ada 2 kisi-kisi nih guys, sama seperti sebelumnya. Kamu punya waktu 10 detik. Maksud adalah per dan u, jadi jawabannya Peru. Tebak negara dari emoji. Kamu punya 3 kisi-kisi. Cuma berbeda sedikit dari yang pernah kami tanyakan sebelumnya. Jawabannya adalah Korea Utara. Lanjut. Tebak negara dari emoji. Nah, apa ya kira-kira 2 kisi-kisi yang dimaksud tersebut? Jawabannya adalah ini dan dia, artinya India. Lanjut. Tebak negara dari emoji. Nah, pemain sepak bola siapa tuh? Gampang kok ini. Kita punya Messi dan juga huruf R. Jika digabung jadi Mesir. Tebak negara dari emoji. Lambang apa tuh? Kamu punya 10 detik loh. Jawabannya adalah pantai dan juga gading. Jika digabung, negara pantai gading. Itu saja untuk postingan kali ini. Apakah kamu berhasil menjawab semuanya? Jangan lupa share hasilmu di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.